Halo Sobat Bola. Resmi Manchester United depak Cristiano Ronaldo dan keluarga Glazer akan menjual klubnya. Setelah Ronaldo mengolok-olok manajer klub MU dan keluarga Glazer di siaran show TV Piers Morgan, Ronaldo membuat pernyataan yang kontroversial. Hal itu bisa membuatnya didepak oleh klub Manchester United. Pada hari ini, manajemen Setan Merah kemudian menyatakan pihaknya mulai mengambil langkah-langkah sesuai sebagai respon terhadap wawancara Ronaldo. Langkah itu berakhir dengan pemutusan kontrak yang disepakati secara bersama dan resmi. Sesudah mendepak Ronaldo, keluarga Glazer berkomitmen menjual seluruh sahamnya dengan bertujuan kepentingan terbaik untuk para fans Manchester United. Pernyataan ini adalah momen penting setelah 17 tahun kepemilikan yang kontroversial. Basis fans Manchester United ikut ambil bagian dalam berbagai protes karena kurangnya investasi Glazer dan keterlibatan besar dalam bencana Liga Super Eropa. Pada akun Twitter, Manchester United menyatakan resmi depak Cristiano Ronaldo yang isinya, Cristiano Ronaldo akan meninggalkan Manchester United dengan kesepakatan bersama dengan segera. Klub mengucapkan terima kasih atas kontribusinya yang luar biasa selama dua masa di Old Trafford, mencetak 145 gol dalam 346 penampilan dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan dia dan keluarganya. Semua orang di Manchester United tetap fokus untuk melanjutkan kemajuan tim di bawah asuhan Erik ten Hag dan bekerja sama untuk memberikan kesuksesan di lapangan. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.